Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Denny Sulung. Terima kasih banget sini like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki. Khususnya buat teman-teman pejuang pariwisata, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya guys. Iki hari Rabu. Hari Rabu aku tempatin nenek kayu nih guys. Karena cukup apa namanya? Cukup HP. HP-ku ki tak tinggal ning gone nenek kayu iki beberapa hari. HP-ku tak tinggal ning kono. Kan ceritanya ya. Tak jes, kan aku kan turunnya kan yang gune, turunnya kan yang gune nenek kayung tau guys, turunnya yang gune nenek kayung, terus sekolahan ini jauh, teko nenek kayung yang sekolahnya banyak ki jauh, tapi nak aku turun yang rumah dewi kono, sekolahnya cuma yang bawah, nek iso rumah tau, jadi cedak, jadi neng kini ki bosan pun, apa jenenge yo, kesel banget ngono karena wirawiri guys. Wirawiri. Jadi ki nganu bangun juga pagi, terus nyiap nih baja iku rono numpak apa jenenge tank lah, terus engko masak nih baja lah. Jadi kerjaan iki malah double ngono lho. Double iki cuma ning jalane double ngono lho. Ki jadi gak ngerti karena si gerandong karo sing wedok iki bermasalah, jadi kita orang kena dampak guys gitu. Terus ceritanya iki ngan waktu hari apa kae HP ini kan tak ces, Senin HP ini tak ces. Terus ceritanya kan arep balik mrene meneh, tapi aku karo mantani gerandong iku ning omahe kono gak boleh balik mrene. Lah akhirnya aku turu kono lah dua malam. Terus iki hari Rabu isu aku merene cukup bajune paeca karo cukup HP iki, karo cukup HP. HP ini tak tinggal di kene, tak cas, tak HP ini tak cas nek kene. Terus mbahku ki ora wani jabut lho, yo dijarne lho. Oh, gak dijabut, tak cas iki gak dijabut yo. Ya wis begitulah, aku karo cukup HP guys, HP ini kan tak tinggal. Aku nggawa HP nganu, HP sing kroak HP sing Oppo tak tinggal. Ya aku sarapan iki. Iki kelanting tekone Mas Krisna iki, makasih Mas. Kelantingnya dimakem nenek gayung ayang, garisa ini ayang. Ki obat datang bulanku. Suwaket ya. Aku ngombe iki loro, kenjange aku ngombe iki loro ki langsung ilang guys. Nyeri luar ning wetah sing sembelit ilang. Marete iki mbok bae. Karo. Lempok guys. Aku mari nonton TV. Nonton TV berita. Ada Mbak Kulana. Ayo, Bang. Baik. Gak ngerti beritanya. Nak jam 6 nah baru. Tapi. Nah. Apa namanya? Isu ya. Enggak loh. Ceritanya ngalor ngidul. Ngalor ngidulnya saking aku gak mudeng. Melok wong guys ngene iki guys. Namanya dewe cuman tenaga kerja yo. Jadi ya wis manut apa jare ini wong Jawa, manut alure. Aku arep adus tapi aras-arasan. Aku ki adus ning omahe ini ya, tak kandani guys. Aku adus ning omahe nenek gayung ki koyo piye, karena koyo untuk kebiasaan kamar mandi ini dewe kok sampo opo. Aku
nggak terbiasa anu lo. Benernya ya andu anu anu gue ya disediani tapi ki koyo iki gak leluasa. Jadi aku nak pamane mrene yo guys. Juku anakku sekolah, anakku pajak sekolah. Aku atus ning omah. Atus ning omah wis mari ngono teko kene ku aku ganti baju. Karena kan sore. Jadi aku jarang banget atus nih kayaknya. Jadi aku atusin yang rumah. Terus kelambiku ya, kelambi kotor ya. Tak kok balik rono lo, tak umbah nih kono. Nih gini gini aku kira arti. Ini gini kan umbah kan kudu akan. Nih kono kan sasir kono. Kan. Mau gak malah uang ya. Kok bunga baru aku turu kene. Karena wis jam 10 arep balik. Jam 10 aku arep balik ono ngomah guys. Masaknya paeja. Karena apa namanya ya? Mas ngomong apa ya guys, tadi aku wedok nenek kayung kerja, aku lanang bangkat bening. Aku nengke-nengke penak ya guys, ini leluasa. Maksudnya bukan leluasa sak share ke dewe ki enggak. Leluasa ki anu kok jangkep keluarga anu. Jadi ya wis ngono kalah penake ngono. Tapi biyen beda. Aku awal-awal dateng masuk majikan iki beda. Aku di Pulau Soro, guys. Karo nenek gayung iki aku biyen di Pulau Soro. Kerja dipoto. Lap-lap dipoto, apa kerja, apapun kerjaan dipoto. Tapi tak jarnan, kene oleh dhewe. Saiki nganggep koyo anak. Bahkan mbahku menggebu-gebu aku pengen jadi mantune. Bahkan ngapain yuk memang berdaki berputar yo wah benci mah jadi sayang yo. Tuanya kok masukkan dulu ya. Mian nak karo babu ki koke dekne ngemasne babu ki nenek gayungku lho ya. Dekne ngemasne babu ki koyo babu ki adalah koyo kotor ngono lho, kotor dekil ngono apa ngono. Mian. Nemek ana gak? Ana besen siki ya guys nak karo aku. Ngerangkul, ngambung cipuk. Iya. Mbak mak nenek gayungku ngerangkul cipung mbah aku ki kumut-kumut apa mambu kecut apa apa ki wis ora peduli deh. Dirangkul ngono diambung cepuk ngono koyo anake dhewe sing ora tau ngono kuwi. Iki. Nenek gayungku iki. Mbiyen aku teka gak gelem. Karena dekne mentang-mentang jadi majikan. Sikit dirubah. Hal itu dirubah. Apa-apa ngomong ke majikan. Apapun itu ngomong ke babu. Bulat ke babu, apa-apa ke babu. Nah, kayak
terbalik arah sarasen. Aku nak wis kadung ngemil arah sarasen. Cek mantane gelantung wis telepon ae. Gelak. Aku mau bayar rumah.